театр, на миллион CPM. Там мы не многие, это многие профессионалы, это ICFA, это разлик. Окей, это Уазян, это Уазян. Alhamdulillah, bersyukur kita hari-hari menyelipah dengan kuliah yang kita bersama hari ini. Dan Alhamdulillah kita juga terima sumbangan. Terima sumbangan daripada Wazan, daripada Yayasan Senebi yang dikendalikan dan diuruskan oleh pihak Wazan. Dan wakil yang akan datang ni insyaAllah Dr. Razali sebagai wakil dari Wazan untuk penerimaan barang dan sebagainya. Dan dengan Prof. Slack akhirnya saya ingin menjemput wakil daripada pihak Wazan selaku yang menguruskan Yayasan Senebi Tuan-tuan yang kasih Allah, pertamanya saya pertamanya tak masih kepada perusahaan tinggi lah, sebenarnya apa yang kita buat ni bukan Wazan dia buat dorang, dan kita buat daripada HEPA dan juga daripada bantuan daripada Senet, daripada Kamsul. Jadi saya diminta buat surat untuk mewakili kita lah, mewakili itu yang kesuruhannya. Dan Alhamdulillah pagi ni pihak khususnya pihak Syam Nabi telah bersetujulah untuk menyediakan bantuan kepada pelajar dan juga kepada staf kita. Pelajar kita kalau tak saya lebih kurang 1,200 orang, dan staf kita lebih kurang 220 orang. Staf ni adalah staf yang layak mendapat zakat yang telah ditapis dan telah dipersetujui oleh pihak mana lah. Apa ni Syam Nabi untuk diberi juga bantuan ini. Jadi dari pihak saya terima kasih kepada Prof. Roslan sendiri. Dan saya kembali ucapkan tahniah kepada perusahaan yang dekat tim termasuk kereta yang saya rasa yang saya yakin nasional pasangan depan kami ni hanya membantu memudahkan saja ya. Dan pada pihak sana juga saya ucapkan terima kasih. Moga-moga sumbangan yang ini tidak berakhir di sini dan kita akan teruskan ke masa mendatang. Allah alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita teruskan dengan ucapan yang berdiri Prof. Ustaz selaku TIC apa yang bersama-sama dengan pihak Wazan dan juga orang lain yang lain yang berada di gerakan ini dalam bantu dan juga penyemaan semangat dan sebagainya. Ini saya silakan Prof. Terima kasih Amiri untuk yang saya hormati sahabat saya Dr. Razali, pengarah Wazan Prof. Maja, Dr. Amiri Amir, Kursi Rumah Kedua Wazan Rizal, Kursi Lepiran dan Kursi Kedua, Kursi Rakan-Rakan daripada pilih operasi oleh pilihan COVID-19. Di bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan lebar rahmatnya kita sampai hari ini dapat bekerjasama dengan baik dan komitmen yang sangat tinggi dalam kita menjaga kebajikan dan keperluan pelajar-pelajar dan juga masyarakat kampus amnya yang terbabit dengan MCO ini. Dan hari ini Alhamdulillah kita menerima sumbangan yang paling yang kita boleh katakan agak besar juga lah daripada Yayasan Sain Dabi yang membekalkan pelbagai barangan keperluan untuk pelajar-pelajar dan juga staf UPM bagi membantu meringankan beban mereka yang terlibat dengan ICO dan terkandas di kampus UPM ini. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Razali dan juga tim Wazan, Prof. Dr. Samsul daripada Senet kerana membantu dalam kita mendapatkan bekalan ataupun sumbangan daripada Yayasan Sain Dabi. Jadi insyaAllah segala sumbangan ini kita akan edarkan kepada pelajar-pelajar dan juga staf-staf UPM yang memerlukan. Dan kita doakan agar perkara ini tidak berlanjutkan lama lagi, akan selesai dan juga saya harap semua sekali bersabarlah. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memberi atau menjaga kebajikan pada kita di sini kerana itulah kita aman sebenarnya.
Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Sain Nabi di atas sumbangan yang tidak ternilai ini. Semoga usaha ini diberi ganjaran yang setimpalnya oleh Allah SWT. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan dengan yang simbolik penerimaan sumbangan daripada Yayasan Sain Nabi. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Prof dan Tuan. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan sedikit sebagai tanda memberkati dan juga kecukupan kita kepada Allah SWT. Ini semua yang kita dapat ni, sejemput itu, sejemput yang mahir Prof Amin untuk sedikit membacakan doa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الكفيل طويل دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله Tuhan kami berkatilah majlis ini itu majlis penyerahan sumbangan daripada Yayasan Sain Nabi yang disempurnakan dengan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor of Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berkatilah dan rahmatilah para penyumbang kepada majlis ini dan sumbangan-sumbangan untuk keperluan pelajar kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau selamatkanlah kami daripada mara bahaya, bala bencana, penyakit dan wabak yang berbahaya dan juga pandemik yang membawa maut kepada umat manusia. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma ja'al jam'ana hala jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nasta'inuka nasta'inuka diyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa awladana wa kulla syai'in a'taitana. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وجوارك وأمانك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم إنا نعوذ بك من موجبات الندامة في الحال والمال والدراسة والعمل إنك سميع دعاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء وسوء القضاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ini kita berbahasa orang memberi kita merasa kalau pergi ke pekan dengan dua membeli rokan terima kasih saya ucapkan.